Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Masih belum semangat? Sampurasun. Baik, selamat malam dan selamat datang dalam acara kali ini. Uji publik pasangan calon wali kota Bandung dan wakil wali kota Bandung 2024 dan 2029. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah. Perkenalkan, nama saya Semi. Sebagai host yang hari ini akan memandu acara bersama para pasangan calon yang luar biasa hari ini. Dan pun hari ini acaranya didukung oleh KNPI Kota Bandung dan juga bekerja sama dengan Bandung TV. Maka dari itu, saya yakinkan teman-teman di sini, Akang Teteh di sini, para hadirin di sini sudah gak sabar mendengar bagaimana visi misi, bagaimana gagasan, bagaimana solusi-solusi daripada pasangan calon yang akan memimpin Kota Bandung nantinya. Kalau nanti ditanya, kenapa Bandung? Bingung gak sih jawabnya kenapa? Iyalah bingung, karena akhirnya Bandung dibingungkan karena banyak kriminalitas yang tinggi, pendidikan belum merata, transportasi publik yang minim, masih banyak lagi. Tapi hari ini, dalam acara hari ini, kita akan mendengar jawaban-jawaban dan solusi-solusi dari para pasangan calon yang luar biasa yang sudah menghadiri hari ini. Tapi sebelum lebih lanjut, boleh saya tes sound dulu dari para masing-masing tim sukses. Suaranya seperti apa, yelnya seperti apa. Kita mulai dulu dari pasangan calon nomor urut 01. Luar biasa, terima kasih banyak. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke pasangan calon nomor urut 02. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mohon kondusif. Mohon kondusif. Sekali terima kasih banyak kepada para pasangan calon dari nomor 0 urut 02. Terakhir dari pasangan calon nomor urut 04. Lebih lanjutnya lagi, saya yakinkan Akang Teteh sekalian, para hadirin sekalian, baik yang hadir di sini ataupun barangkali menonton di TV, hari ini sudah tidak sabar mendengar bagaimana gagasan-gagasan pada para pasangan calon yang nantinya akan mendengarkan visi misi dan gagasannya dari Kota Bandung nantinya seperti apa. Maka dari itu, lebih lamanya langsung saja kita panggilkan para pasangan calon dari Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 01. Selanjutnya akan kita lanjutkan kepada pasangan calon selanjutnya. Pasangan calon nomor urut 02. Silakan dulu. Kakang-kakang, bagaimana keadaannya kakang-kakang? Sehat luar biasa. Terakhir akan kita panggilkan pasangan calon nomor urut 04. Bagaimana
sehat semua. Maka dari itu kan tetes kalian, para hadirin sekalian, marilah langsung kita mulai acara hari ini karena seluruh pasangan calon sudah hadir. Namun sebelum kita memulai acara ini, alangkah baiknya kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu untuk para pasangan calon, dan kemudian para hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Para pasangan calon dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sekali lagi saya ingin menyapa kepada para pasangan calon. Pasangan calon nomor 01, bagaimana keadaannya hari ini? Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong untuk pasangan calon 01. Oke, kepada pasangan calon 02, bagaimana keadaannya hari ini? Asik. Luar biasa. Kepada pasangan calon nomor 04. Tapi sebelum kita memulai rangkaian hari ini, alangkah baiknya akan dibuka dulu secara resmi oleh yang menyelenggarakan acara ini, yaitu Ketua KNPI DPD Kota Bandung. Kepada Kang Edwin, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala nikmatillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang perkenankan kita bisa berkumpul, berjumpa di kesempatan malam hari ini, dan hadir bersama kita ketiga pasangan calon yang dibanggakan oleh seluruh warga Kota Bandung. Ketiga paslon ini adalah warga terbaik yang alhamdulillah Allah takdirkan masuk dalam kandidasi kontestasi Pilkada Kota Bandung. Kang Dandan, Kang Arif, Kang Haru, Kang Dani, Kang Arfi, Teh Yena. Ketiga paslon ini tentunya juga dilengkapi oleh paslon yang nomor 3, Kang Farhan dan Kang Erwin, yang tadi menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir membersamai kesempatan malam hari ini. Tapi tentunya kita semua meyakini secara utuh bahwa agenda hari ini kita hadirkan dengan semangat kolaborasi, dengan semangat Indonesia Raya Pilkada serentak di seluruh kabupaten kota, seluruh provinsi, semangatnya untuk Indonesia. Karena kita tentu meyakini sepenuhnya, hari ini kita berkontestasi gagasan, hari ini kita ke depan akan melihat bagaimana gagasan-gagasan terbaik dari kader-kader terbaik Kota Bandung ini, dan juga kelak kita akan memilih, dan Allah sudah takdirkan pilihan terbaik untuk warga Kota Bandung. Kedepan kita akan bersama-sama membangun Kota Bandung. Dan tidak lupa pula saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, terima kasih setinggi-tingginya untuk seluruh pemimpin Kota Bandung, seluruh orang-orang baik yang sudah membangun Kota Bandung. Karenanya mudah-mudahan
kita semangatnya sama, semangat untuk menghadirkan kebaikan, melanjutkan kebaikan, menuntaskan kebaikan, dan kita lakukan semua itu dengan cara-cara yang baik. Terima kasih orang-orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kang Edwin selaku Ketua DPD KNPI Kota Bandung yang telah memberikan kata sambutan. Dengan ini, akan tetap sekalian para hadirin, langsung saja kita dengarkan bagaimana visi misi, bagaimana gagasan daripada masing-masing pasangan calon untuk Kota Bandung 5 tahun ke depan akan seperti apa. Maka dari itu, langsung saja kita mulai kepada pasangan calon nomor urut 01. Silahkan dijelaskan bagaimana visi misi dan gagasan untuk Kota Bandung kemudian. Dibebaskan, Bapak. Ini aja ya. Boleh kita kasih tepuk tangan luar biasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, Kang Haru, Kang Dani, Kang Arfi, Teh Yena, Bung Semi, serta seluruh peserta penonton Bobotoh yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita ingin mudah-mudahan pertemuan ini sesuai dengan tujuannya adalah menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, memperkenalkan para calon tentang apa sih yang akan dikerjakan oleh para calon yang ada di Kota Bandung. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, hari ini saya dengan Kang Arif. Ini Kang Arif Wijaya adalah wakil saya. Dan insya Allah nanti akan melengkapi apa yang ingin saya sampaikan. Intinya bahwa dari pasangan kami sudah mempunyai visi, yaitu visi Kota Bandung, Kota Jasa yang agamis, sejahtera, inovatif, kreatif, yang maju dan berkelanjutan. Itulah visi kita. Ya. Visi kita ini ada 11 komitmen, 11 misi. Kita menyebutkan 11 komitmen dengan 59 program. Jadi ada 11 komitmen dan 59 program. Yang intinya adalah bagaimana 11 misi ini kita berharap bisa menjadikan solusi buat permasalahan-permasalahan di Kota Bandung. Kalau melihat dari pemerintah kota ada 12, tapi kita ada 11, kurang lebih seperti itulah. Ya. Nah sekarang dengan 59 programnya. Mulai dari masalah pendidikan, kemudian masalah infrastruktur, sampai masalah-masalah ibu dan anak. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dari 11 komitmen dan 59 program ini, kita kerucutkan menjadi tagline kita adalah ngadandanan kota, ngebagjakin warga. Karena ngadandanan kota itu adalah merupakan keniscayaan sebagai warga, apalagi seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin wajib ngabagjakeun warga, wajib membahagiakan warga. Oleh karena itu, tagline kita adalah ngadandanan kota ngabagjakeun warga supaya Bandung asik. Asik itu adalah agamis, sejahtera, inovatif, kreatif, kolaboratif. Itu gagasan yang ingin kami sampaikan, nanti kita akan dalam dialog, kita akan guar itu semua, 11 komitmen dan 59 program. Terima kasih. Kang, ada tambahan? Ya. Dari Kang Arif? Tambahannya, kita ingin Bandung semakin asik. Ya. Dari segi pendidikan, kesehatan, UMKM-nya, lalu anak dan ibunya, ya, semua kita masukkan dalam program ingin Bandung jadi semakin asik. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik banget ya, teman-teman. Asik. Baik, luar biasa pemaparan dari pasangan calon nomor urut 01 yang sudah memaparkan visi misi dan gagasannya seperti apa untuk Kota Bandung kemudian hari. Maka dari itu kita lanjutkan kepada pasangan calon nomor urut 02, Kang Haru dan Kang Dani, dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih Kang Sami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
rekan-rekan sekalian, para penonton Bandung TV di mana saja berada, Kang Dandan, Kang Arif, Kang Arfi, dan Teh Yena, saya ingin menyampaikan visi misi Harudani, yaitu mewujudkan kota Bandung menjadi kota kreatif tingkat dunia yang maju, yang agamis, sejahtera, berkelanjutan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Adapun misinya, satu, mewujudkan masyarakat yang beragama, berbudaya luhur, dan berwawasan lingkungan sebagai pilar kondisivitas daerah. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang inovatif, berkualitas, dan berdaya saing. Tiga, mendorong perekonomian inklusif, tangguh, dan kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Yang keempat, mewujudkan penataan ruang dan infrastruktur yang harmonis, humanis, dan berkualitas. Lima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan berkesinambungan. Dari visi dan misi ini kita berharap, ya karena memang kota Bandung ini sudah dikenal sejak lama sebagai kota kreatif, banyak sekali seniman, kemudian juga karya-karya dari kota Bandung yang mendunia. Kita berharap menjadi kota kreatif tingkat dunia yang maju, ya maju dalam arti semua aspek yang sudah kita capai ke depan perlu kita tingkatkan. Dan tentu saja karena menjadi kota yang maju, kota Bandung tidak boleh kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga kita juga ingin Bandung tetap agamis. Dan kemudian juga persoalan utama yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu aspek kesejahteraan, mudah-mudahan bisa kita tingkatkan kesejahteraannya melalui event-event yang akan kita banyak laksanakan di kota Bandung, mengundang berbagai turis baik dari mancanegara ataupun domestik, sehingga menggerakkan mesin ekonomi yang ada di kota Bandung. Dan tentu saja masalah sampah, masalah air bersih, kita ingin mulai dari tingkat paling kecil, itu di tingkat RW, untuk kita sama-sama kelola sampah ini sehingga tidak lagi menjadi masalah. Dan cakupan layanan dari PDAM kita berharap bisa terus kita perluas sehingga kebutuhan pokok itu air bersih bisa dinikmati. Dan dengan demikian maka mudah-mudahan kita siap untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Enggak. Terima kasih Pak calon wali kota. Kita juga mempercayai bahwa untuk membangun kota Bandung perlu adanya kolaborasi, yaitu kolaborasi dari pemerintah kota dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan juga tentu perlu adanya kolaborasi dengan pemerintah pusat. Inilah yang akan kita bawa, inilah juga salah satu tugas seorang pemimpin, terutama yang jadi pemimpin di ibu kota Provinsi Jawa Barat, provinsi terbesar. Tentu perlu ada kolaborasi dengan pemerintah pusat, tentu untuk mewujudkan cita-cita kita, untuk mewujudkan program-program ke depan kota Bandung, perlu adanya dukungan, perlu adanya kolaborasi. Karena untuk mewujudkan itu semua, kita percaya bahwa tidak akan cukup hanya menggunakan APBD tentunya. Dan ini yang akan selalu kita bawa ke depan. Dan kita juga diberikan kepercayaan untuk mensukseskan program-program pemerintah pusat supaya bisa membawa dampak yang lebih ke masyarakat, terutama untuk masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pasangan calon nomor urut 02. Maka dari itu kita lanjutkan kepada pasangan calon nomor urut 04. Kang Arfi dan juga Teh Yena, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan ada Kang Dandan, Kang Arif, Kang Haru, Kang Dani. Juga terima kasih kepada Bandung TV yang telah mengundang kami untuk uji publik ini. Para penonton yang ada di rumah dan juga di studio, selamat malam semuanya. Bapak, Ibu, Akang, Teteh, siapa sih yang tidak ingin hidup berkualitas? Semua orang tentunya memimpikan
hidup berkualitas. Sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang teteh, saya merasakan, saya sangat memahami. Tentunya kita ingin keluarga kita sehat, kita juga bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan juga memenuhi kebutuhan hidup. Saya dan Kang Arfi selama kampanye ini sering berkunjung ke masyarakat. Ternyata masih banyak yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan. Masih ada yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Dan tentunya pemerintah harus hadir. Pemerintah harus mewujudkan kehidupan yang berkualitas. Dengan cara seperti apa? Dengan membuat kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak. Tentunya dengan menciptakan kota yang nyaman, sehingga bisa mendukung kehidupan yang berkualitas. Pasangan Arviena siap untuk mewujudkan itu semua. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Tena tentu adalah impian kita warga Bandung semua, kehidupan yang berkualitas dengan prinsip membangun Bandung yang makin livable dan membangun Bandung yang makin livable, berfungsi dengan baik dan dicintai oleh warganya. Pasangan Arviena mencanangkan visi kami, yaitu mewujudkan kota Bandung yang nyaman, inklusif, maju, dan berkelanjutan untuk mendukung kehidupan yang berkualitas. Semoga ini menjadi doa kita bersama untuk membangun kota Bandung yang lebih baik. Aturun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, para hadirin sekalian, hadirin sekalian, sudah kita dengarkan bagaimana visi, misi, gagasan dari para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandung 2024 hingga 2029. Maka dari itu kita berikan tepuk tangan luar biasa untuk seluruh pasangan calon di depan. Mohon kondusif. Setelah ini akan kita lanjutkan ke segmen selanjutnya, yaitu di mana akhirnya para pasangan calon akan diberikan masalah-masalah atau isu-isu yang sekarang sedang terjadi di kota Bandung dan bagaimana solusi yang ditawarkan oleh para pasangan calon dari wali kota dan wakil wali kota Bandung 2024 hingga 2029. Namun sebelum itu kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, selanjutnya akan kita mulai segmen kedua, yaitu di mana pasangan calon akan diberikan masalah-masalah atau isu-isu yang diharapkan nanti akan menjadi solusi daripada kota Bandung kemudian hari. Ini akan menjadi sejarah di mana akhirnya kita bisa melihat dan kita tunggu komitmennya ketika nanti jika terpilih maupun jika tidak terpilih akan kita lihat komitmennya. Ada beberapa isu yang hari ini sedang terjadi para pasangan calon hari ini. Yang pertama mengenai pendidikan, terkait zonasi, terkait akhirnya di mana titik-titik di kota Bandung masih belum rata pendidikannya, kemudian adanya juga pengelolaan sampah yang hari ini masih belum beres, kemudian juga tata ruang kota yang hari ini cukup padat, sampai transportasi publik yang hari ini konektivitasnya terputus dan tidak terintegrasi dengan baik. Hari ini isu-isu tersebut menjadi isu yang populis dan sangat dirasakan oleh masyarakat kota Bandung terkhususnya. Maka dari itu, kami ingin mendengar bahwasannya bagaimana solusi ke depannya dari isu-isu yang udah ada ini dari masing-masing pasangan calon yang hari ini hadir. Maka dari itu langsung saja kita mulai dari pasangan calon nomor urut 04. Mangga untuk Kang Arfi dan juga Teh Yena, silakan untuk menjawab bagaimana menangani masalah-masalah yang sudah ada. Silakan. Berdiri boleh. Boleh, silakan. Waktunya 4 menit kurang lebih. Iya. Baik, alhamdulillah kalau kita bicara Kota Bandung hari ini, kita perlu seimbang melihat di satu sisi ada masalah, banyak masalahnya, tapi kami juga meyakini bahwa banyak sekali potensi kekuatan Kota Bandung yang itu membuat kita harus jauh lebih optimis ketimbang kemudian terjebak dengan masalah. Betul bahwa
kita masih punya banyak masalah, contohnya seperti kemacetan. Kita masih melihat transportasi publik belum cukup menjangkau seluruh kawasan di Kota Bandung. Sehingga untuk Kota Bandung yang seistimewa ini, layanan transportasi publiknya diserahkan kepada swasta menggunakan Grab dan Gojek. Tentu ini bagi warga kota menyulitkan, apalagi bagi turis yang datang ke Bandung. Maka pemerintah perlu menyediakan transportasi publik yang terintegrasi. Kami merencanakan ada sistem transportasi berbasis bis yang melayani sebagian besar area kota yang kemudian disambungkan dengan angkot sebagai feedernya. Tentu dalam jangka panjang kita perlu juga menyediakan transportasi publik berbasis rel, karena itu yang akan menjadi syarat kalau memang Bandung ingin berkembang menjadi kota metropolitan. Selain itu juga sebetulnya banyak tantangan warga kota terkait persampahan. Sekarang di Sarimukti sudah hampir penuh, ritase dan tonase sampah yang dikirimkan ke sana berkurang, dibatasi, sehingga warga kota mau tidak mau harus bisa menyelesaikan sampahnya bersama-sama dengan pemerintah. Dalam rencana kami, kunci dari pengelolaan sampah yang terintegrasi adalah pemilahan di sumber. Jadi kalau pemilahan itu sudah dilakukan di tingkat rumah tangga, didisiplinkan oleh RW-nya, maka kita bisa berharap pada sisi hilir, teknologi apapun yang diterapkan, mau pakai maggot, mau pakai kompos, pakai insinerator, apapun itu akan jauh lebih efektif. Oleh karenanya, kami berkomitmen memberikan penguatan bagi RW supaya RW bisa berdaya, diberikan anggaran, diberikan insentif lebih tinggi daripada sebelumnya. Agar RW memang bisa mendidik dan mendisiplinkan masyarakat. Namun lebih dari soal sampah, transportasi, yang paling mendasar tentu ekonomi bagi masyarakat. Kami berkeliling, tadi disampaikan oleh Tayana, banyak ibu-ibu yang secara ekonomi harus juga berdaya karena suaminya atau anak lelakinya kekurangan kesempatan dalam mencari penghidupan atau mencari lapangan kerja. Ya, oleh karenanya, ibu-ibu itu dengan segala kreativitasnya mencoba mencarikan solusi yang sebagiannya terjebak dengan layanan pinjaman yang bunganya tinggi, seperti yang disebut Bank Emok. Nah, oleh karenanya pemerintah perlu menyediakan solusi agar kesejahteraan keluarga itu tidak tergerus dengan pinjaman bunga tinggi. Perlu disediakan kredit usaha dengan bunga yang terjangkau. Nah, di balik semua itu satu hal yang menurut kami meyakini bahwa akarnya itu harus mulai dari pemerintahan yang bersih. Karena dengan pemerintahan yang bersihlah kemudian kita bisa menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak yang kemudian pemerintahan ini kita bisa harapkan kolaboratif, responsif, dan partisipatif. Dengan itu pemerintah bisa bersama-sama dengan masyarakat menghadirkan solusi bersama atas permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan. Itu dari kami, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan luar biasa. Oh, cukup. Dipersilakan. Cukup. Luar biasa. Terima kasih banyak kepada pasangan calon nomor 04 yang telah memberikan solusi-solusinya terkait pemerintahan yang seperti apa yang akan dibawakan jikalau nantinya terpilih terkait isu-isu yang sudah ada. Maka dari itu kita lanjutkan kepada pasangan calon nomor urut 02 yang akan memberikan solusi dan tanggapan terkait masalah-masalah yang sudah ada di Kota Bandung dan kemudian hari akan seperti apa. Mangga dipersilakan untuk Kang Haru dan juga Kang Dani, pasangan calon nomor urut 02. Iya. Terima kasih, Sami ya. Jadi saya kira kita perlu tema untuk menyelesaikan masalah itu. Dan masalah yang, tema yang kita ajukan adalah mencari kota kreatif dunia. Harapannya para tamu dari tadi mancanegara dalam domestik juga hadir. Nanti kita buat banyak event sehingga kemudian nanti mesin ekonomi akan bergerak. Nah, ketika mesin ekonomi bergerak, maka kita berharap ada investasi masuk, kemudian para UMKM juga bisa dimajukan usahanya sehingga kemudian taraf ekonomi keluarga akan bisa meningkat. Dan dari situ kita berharap teman-teman pemuda khususnya yang fresh graduate dia bisa kita bantu
untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Dan kemudian yang terkait dengan menjadi kota kreatif tingkat dunia tadi, kita harus bisa menguraikan kemacetan. Karena nggak mungkin kita menjadi tuan rumah yang baik kalau kotanya macet. Makanya yang harus kita lakukan yang murah biayanya adalah bagaimana kita ubah dulu perilaku pengguna jalan. Jangan sampai parkirnya sembarangan, ada premanisme gitu ya. Kemudian juga harus taat berlalu lintas. Kemudian komunitas-komunitas berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, berangkat ke tempat kerja dengan berjalan kaki. Trotoarnya harus kita perbaiki sehingga masyarakat mendapatkan alternatif untuk menuju tempat tujuannya. Sebelum nanti kita akan tentu saja membangun transportasi publik yang tadi kata Kang Dani butuh kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat karena biayanya tidak murah. Terkait dengan masalah sampah, kalau menurut saya tadi karena nggak mungkin kita jadi kota kreatif dunia kalau sampahnya ada di mana-mana. Dan sebetulnya kuncinya sudah ada. Ada 383 RW yang menjadi kawasan bebas sampah. Artinya sebetulnya kita sudah bisa. Tinggal sekarang bagaimana RW kita berikan tenaga dan insya Allah program PIPPK akan kita lanjutkan dengan tentu saja perbaikan-perbaikan sehingga masalah utama yaitu sampah kita selesaikan di RW. Karena kalau diselesaikan per orang dan rumah tangga berdasarkan penelitian itu nggak bisa orang Indonesia itu bekerja sendirian. Harus dalam bentuk komunitas. Nah, kita perluas kawasan bebas sampahnya sehingga mudah-mudahan sampai seluruh RW bisa menjadi kawasan bebas sampah. Sehingga akhirnya kita tidak lagi memiliki masalah dengan sampah. Kemudian masalah pendidikan. Kalau kami berpikir bagaimana caranya orang tua itu nggak usah pusing ketika PPDB. Mau masuk negeri atau masuk swasta. Sebetulnya kan gurunya sama. Semuanya kalau nggak lulusan IKIP, lulusan UPI. UPI juga kan universitas padahal IKIP sebetulnya kan. Jadi gurunya sama. Dan bagaimana pemerintah bisa bekerja sama dengan sekolah swasta agar anak-anak bisa belajar. Yang mampu silahkan bayar unit cost. Yang tidak mampu kita bantu. Bisa 100%, bisa 70%, bisa 50%, bisa 20%, tergantung. Tergantung kondisi orang tuanya. Artinya orang tua nggak boleh lagi pusing dengan masalah PPDB. Dan di kota Bandung ini tinggal 8 kecamatan yang blank spot. Saya kira mudah-mudahan dalam satu periode ke depan ini bisa kita selesaikan. Ya saya kira dengan kita mempunyai tema Bandung Kota Kreatif Tingkat Dunia, maka yang disampaikan tadi oleh Kang Sami mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Mungkin ada tambahan Kang Dani. Ya, saya hanya memperkuat mengenai statement untuk pendidikan. Tentu kita dengan PPDB atau zonasi, kita juga sebagai pemimpin kota harus bisa mencarikan solusi, yaitu kita juga harus libatkan swasta untuk bisa melibatkan mereka dalam untuk urusan kelas dan juga tentunya masalah angkutan karena salah satu masalah pendidikan adalah aksesibilitas. Jadi prosesnya juga kita harus dukung dan kita bisa melibatkan ojek-ojek. Baik, terima kasih banyak. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan. Baik, para hadirin sekalian mohon kondusif. Selanjutnya akan kita dengarkan bagaimana visi dan misi dan terkait solusi yang tadi sudah disampaikan terkait berbagai masalah yang ada dari pasangan calon nomor urut 01. Mangga Kang Dandan dan juga Kang Arif, luar biasa. Terima kasih, saya akan coba mengurai ya. Masalah kota itu, permasalahan yang terjadi adalah karena masalah kependudukan. Semakin banyak penduduk, maka semakin banyak permasalahan. Itu adalah hal yang sudah sewajarnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah itu secara sistematis. Ya, karena kepadatan penduduk membuat kita bagaimana orang membuang sampah. Bagaimana supaya transportasi itu aman dan nyaman. Bagaimana supaya pendidikan itu terjangkau, merata. Itu permasalahan semua. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Saya rasa yang paling penting adalah bagaimana kita ini harus, contoh misalnya masalah banjir, masalah kemacetan. Kemacetan adalah solusinya ada dua sebenarnya, secara teori ya. Pertama adalah bagaimana kita membuat sistem yang terintegrasi, transportasi yang terintegrasi. Kemudian yang kedua adalah mengurangi
apa yang disebut dengan pergeseran atau perpindahan penduduk. Jadi misalnya yang kerja di situ, jangan misalnya orang Ujung Berung ulah damol di Jalan Raja Wali. Nah, tapi kan itu tidak bisa. Ya. Jadi yang paling benar adalah harus membuat transportasi yang terintegrasi. Jadi membuat apa namanya, misalnya seperti sekarang ada bis antar kota, ya. Karena harus diselesaikan juga antar kota, karena misalnya ada dari Soreang, ada dari saudara kita dari Sumedang dan sebagainya. Lalu bagaimana angkot? Angkotnya menjadi feeder. Ya, ini hampir sama dengan yang tadi disampaikan oleh Kang Arfi. Itu yang paling tepat. Bagaimana supaya kita itu menyelesaikan dengan membuat transportasi yang terintegrasi. Lalu bahkan kalau kita mau bicara tentang metropolitan ke depan, ya harus kita pakai, bisa menggunakan LRT, ya, ataupun apa moda-moda itu yang menghubungkan antar kepadatan, apa namanya, keramaian-keramaian. Ya, misalnya dari metro, dari Antapani nanti kita buat stasiun, menghubungkan ke kota, ke PPJ dan sebagainya. Nah, itu salah satunya. Kemudian, dan yang paling penting nih, ini semua nih ya, karena waktunya tinggal 1 menit lagi. Semua masalah baik pengangguran dan sebagainya, ya, itu diselesaikan dengan desentralisasi. Pembangunan harus ada di titik kewilayahan. Ya, PPPK ini janji loh ya, ini 2 kali lipat akan saya naikkan. Ya. Kemudian, kenapa? Dan cara penyelesaiannya juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Jangan hanya para RW, itu hanya penerima manfaat oleh pihak ketiga dan sebagainya. Ya. Tetapi harus dilakukan oleh masyarakat, sehingga yang nganggur akan ikut kerja. Namun nugawe orang didinya, pasti duit menang buruh itu, apa upah itu, akan dibelikannya di daerah itu sendiri. Sehingga ekonomi itu berputar. Jadi bisa menyelesaikan masalah Bang Emok, menyelesaikan ekonomi di masyarakat, bahkan RW pun akan kita kasih yang disebut dengan KOP RW. KOP RW itu Koperasi RW. Jadi memang harus di wilayah lah banyak berkembang. Duit itu banyaknya di wilayah nanti. Biar masyarakat menyelesaikan masalahnya sendiri di masyarakat. Ya, tidak hanya menjadi penonton. Itu yang paling penting. Dan terakhir, tentang bagaimana tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintah, kita akan mencoba weekend service. Ya. Kudu nurut ke moderator. Kan bagaimana nanti para pasangan calon menanggapi satu sama lain, bagaimana akhirnya solusi-solusi yang ditawarkan diberikan bantahan atau barangkali diberikan tambahan, apa yang sebenarnya menjadi jawaban dari solusi-solusi yang seharusnya menjawab masalah-masalah yang tadi sudah dipaparkan. Tapi sebelum lebih lanjut lagi, kita dengarkan para tanggapan ini setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Kembali lagi dengan kita dalam acara uji publik pasangan calon wali kota sampai 2029. Boleh kita kasih tepuk tangan luar biasa ya terlebih dahulu. Setelah ini akan kita dengarkan bagaimana akhirnya tanggapan-tanggapan satu sama lain terkait solusi-solusi yang sudah ditawarkan terkait masalah-masalah tadi yang sudah diberikan. Yaitu pertama terkait pendidikan, bagaimana akhirnya hari ini zonasi merupakan satu jawaban yang akhirnya pro dan kontra. Karena akhirnya banyak titik-titik di Kota Bandung yang pendidikan belum merata. Kemudian yang kedua, ada juga transportasi publik yang belum terintegrasi, hingga tata ruang kota akhirnya cukup padat, sampai ke pengelolaan sampah yang hari ini menjadi pertanyaan publik, dan hingga kesehatan, masih banyak juga akhirnya kasus-kasus stunting yang ada di Kota Bandung. Maka dari itu, selanjutnya akan kita dengarkan bagaimana tanggapan-tanggapan terkait masing-masing solusi yang telah diberikan dari pasangan calon nomor 01, 02, hingga 04. Maka dari itu, konsepnya hari ini akan diberikan tanggapan dari 04 kemudian ke 02. Mangga barangkali Akang, Teteh, ya. Bagaimana akhirnya solusi-solusi yang ditawarkan oleh 02 akhirnya apakah menjadi jawaban ataukah ada yang ditambahkan atau seperti apa yang tadi sudah diberikan? Mangga kepada Kang Arfi dan juga Teh Yena. Ya, jadi
kalau tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Kang Haru dan Kang Dani, kita sepakat bahwa Bandung ini memang epicenter dari kreativitas di Indonesia. Tentu tema bahwa Bandung menjadi kota kreatif itu sebetulnya sudah menjadi nafasnya, identitasnya, darah dagingnya kota Bandung. Itu yang kemudian jadi warna dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yang tentu kreativitas itu akan lebih kuat ketika dilakukan kolaborasi bersama warga. Karena pemerintahan yang terbuka, mau mendengar, mau menerima masukan dari warga, itu akan melipat gandakan nilai kreativitas dari kebijakan yang dilanjut, yang dihasilkan. Nah, kami juga, kalau saya menanggapi yang nomor satu juga boleh juga? Silakan. Boleh ya, karena tadi semangat desentralisasi itu menurut saya adalah suatu semangat yang harus ada di pemerintahan kota, karena dasar pemerintah atau wali kota mendesentralisasi keuangan dan kewenangan itu adalah percaya pada rakyat. Kalau nggak percaya sama rakyat, nggak percaya sama RT, sama RW, nggak mungkin wali kota mau mendesentralisasikan keuangan dan kewenangan itu. Jadi tentu dalam hal itu pasangan Arviena sepakat pada prinsip kreativitas yang disampaikan oleh Kang Haru dan Kang Dani, dan juga semangat kepercayaan yang tadi disampaikan oleh Kang Dandan. Nah, Kang Tayana juga ingin menambahkan beberapa hal, nggak teh? Ya, saya ingin menyoroti terkait dengan bagaimana menyelesaikan permasalahan sampah. Jadi sampah, mengelola sampah itu tadi sudah disampaikan oleh Kang Arfi terkait dengan pemilahannya seperti apa, tetapi tadi saya belum juga mendengarkan bagaimana mengelola sampah itu. Ya tentunya dari hulu ke hilir itu harus dikelola dengan baik. Bagaimana masyarakat itu memiliki kesadaran untuk misalkan untuk mengurangi sampahnya seperti apa, seperti itu. Jadi selain pemilahan juga harus disadarkan juga terkait dengan bagaimana untuk mengurangi sampah. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 04. Selanjutnya, kita dengarkan tanggapan daripada pasangan calon nomor 02 terkait solusi-solusi yang ditawarkan dan barangkali tambahan-tambahan yang tadi telah diberikan kepada pasangan calon nomor 02. Dipersilakan Kang Haru dan Kang Dani. Baik, terima kasih untuk pasangan nomor 4, Kang Harfi dan Tehiana. Saya rasa mungkin hanya sedikit perlu dijelaskan, kira-kira untuk membuat transportasi yang terintegrasi memang itu sangat diperlukan dan kami juga sangat menyetujui dan memahami. Akan tetapi memang perlu dijelaskan konsep-konsep kira-kira source anggarannya dan perencanaannya ke depan mungkin seperti apa. Mungkin itu dari saya, Punten. Terima kasih. Saya juga izin untuk Mang Dandan dan Kang Arif adalah tentu program PIPPK itu juga menjadi program kami di pasangan Haru Dani, tetapi juga di situ kita ingin sedikit dijelaskan kira-kira program-program yang desentralisasi itu, yang kewilayahan itu kira-kira akan dilakukannya seperti apa programnya. Mungkin itu yang perlu dijelaskan, dan juga dari kami juga selain PIPPK tentu insentif untuk RT/RW, para guru ngaji, dan juga marbut masjid, dan juga kader PKK, posyandu, itu juga yang menjadi fokus kami untuk kita tambah anggarannya. Karena mereka bekerja lebih ekstra di masyarakat, dan juga tentunya mungkin perlu kita juga perjelas bahwa jadi sebenarnya wali kota dan wakil wali kota itu juga punya suatu kewajiban. Jadi sudah ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu mengenai anggaran di setiap kelurahan. Itu ada tertera di pasal 230 bahwa setiap Pemkot itu wajib mengalokasikan setidaknya 5% dari APBD. Nah,
Kalau kita bagi rata-rata, jadi per kelurahan itu sebenarnya bisa dapat 2 miliar dari APBD kita setelah dikurangi DAK. Nah, ini juga yang akan kita perjuangkan selain PIPPK yang memang sudah dilakukan sebelumnya. Yang dana 2 miliar per kelurahan inilah yang akan kita perjuangkan juga. Saya kira masalah sampah itu setidaknya ada 5 hal yang penting. Pertama, masalah regulasi, masalah institusi, masalah anggaran, masalah teknologi, dan masalah partisipasi masyarakat. Jadi, kenapa selama ini sampah nggak selesai-selesai? Karena terkait dengan tata kelola pemerintahan. Kalau pemerintahannya tidak melaksanakan good governance, maka sampah juga nggak akan selesai. Karena selama ini kan di seluruh negara juga sampah ada, tapi mereka bisa menyelesaikan itu. Jadi menurut saya, kita harus mulai dari 5 aspek itu, dan kalau menurut kami kuncinya di RW bukan di rumah tangga, karena kalau di rumah tangga agak berat ya, mungkin orang tuanya sibuk gitu, yang ada hanya pembantunya, makanya kita ingin menariknya hanya di level tingkat RW saja. Kemudian untuk Kang Dandan, dan itu sudah ada ya, tadi saya katakan 383 RW yang bisa. Untuk Kang Dandan, memang saya juga sama Kang, ketika ke masyarakat itu keluhannya ingin PIPPK itu swakelola gitu kan. Cuma kalau dia swakelola, nanti resikonya dia akan jadi objek pemeriksaan. Karena kan pasti uang itu harus dipertanggungjawabkan. Dan nggak semua RW punya kemampuan untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang kredibel gitu. Jadi saya kira yang penting sekarang bagaimana dana itu sampai ke masyarakat, manfaatnya besar untuk masyarakat, tapi juga RW juga harus aman, jangan sampai kemudian dia bolak-balik ke kejaksaan, bolak-balik ke kepolisian, bolak-balik ke aparat penegak hukum gitu. Itu yang saya kira kita harus jaga. Jadi tidak cukup hanya meningkatkan besarannya, tapi terima kasih banyak kepada pasangan calon nomor 02. Baik, para hadirin sekalian, mohon untuk kondusif. Baik, luar biasa. Ambience yang sangat luar biasa di dalam studio, para hadirin sekalian. Maka dari itu kita lanjutkan kepada pasangan calon nomor 01 yang barangkali akan memberikan tanggapan-tanggapannya terkait solusi yang sudah dipaparkan oleh pasangan calon nomor 02 dan juga pasangan calon nomor 04. Silakan kepada Kang Dandan juga Kang. Oke, sudah ya. Kang Haru, Kang Ardi. Jadi kalau saya lihat yang ingin saya jelaskan mungkin tadi pertanyaan Kang Haru ya, statement Kang Haru tentang pemberian kepada bantuan kepada wilayah itu penting, tapi juga jangan sampai ada masalah dengan masalah hukum. Saya sependapat itu. Tugas pemerintah ngebereskan hukum. Jadi jangan sampai belum apa-apa kita sudah a priori kepada RW. Jaga RW supaya dia bisa membangun dengan rakyatnya. Ya. Tapi juga dia harus aman. Ya. Sekedap. Biar jelas nanti. Jadi bagaimana kita membuat masyarakat itu berdaya untuk membangun, menyelesaikan permasalahannya tanpa ada masalah. Itulah tugas kita. Disitulah kan kita ada kolaboratif. Ya, kolaboratif itu kita lakukan komunikasi kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah provinsi, kepada APH, supaya dikawal. Keinginannya kan adalah bagaimana rakyat itu berdaya, rakyat itu bisa menjalankan tugasnya. Ya, rakyat itu bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi insya Allah Kang Haru, kita ingin kita berikan bantuan tapi aman. Ya, kita bantu lebih aman. Makanya tadi terima kasih ya per statementnya, tapi saya sampaikan bahwa kita ingin biarlah mereka menyelesaikan mas. Kita tugas kita mengguidance itu. Jangan sampai kia. Contoh nih masalah sampah, punten-punten, pemerintah itu kadang-kadang kenapa nggak berani dengan memberikan kepada swasta, ya, dengan swasta. Kan kita harus pentahelix. Pentahelix itu ada akademisnya, ada swastanya, ya, ada pemerintahnya,
semua ikut bicarakan masalah sampah ini. Jangan sampai misalnya urusan sampah diambil oleh dinas, diberikan tebis embung, tapi digawekan tebisa. Harus berani kita membuat masyarakat itu ikut berpartisipasi, termasuk swasta, gitu ya, masalah sampah. Dan betul, urusan sampah diselesaikan di TPS. Ya, makanya saya di situ ada tagline saya, maju dan berkelanjutan. Berkelanjutan itu maksudnya, jangan sampai ganti rejim, ganti program, liur ke rakyat. Dulu zaman Kang Dada, punten, dulu zaman Kang Dada, ada yang namanya PL, pembangkit listrik tenaga sampah. Sudah diperdakan, ganti pimpinan tidak jalan. Ya satu. Kang Emil sudah membuat infrastruktur yang cukup baik. Kemudian almarhum Pak Odet, itu Kang Pisman itu keren. Bank sampah itu keren. Ini harus dilanjutkan. Jadi konsep kami adalah keberlanjutan. Anu program nu kapungkur, nu kinten-kinten rakyat masih hoyong, masih mau dan baik, ayo kita lanjutkan. Kurang-kurang urang benerkeun. Lamun nu kurang, lamun nu teu aya, ya kita bikin baru. Termasuk yang TOD itu, ya, transit oriented development. Bagaimana menyatukan hub-hub terhadap buat transportasi. Kenapa enggak? Kita punya pemerintah pusat, kita punya pemerintah provinsi. Baik, kita luar biasa. Para hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon yang ada di depan kita semua. Baik. Sebelum lebih lanjut lagi, akan coba kita dengarkan bagaimana yel-yel atau barangkali dukungan dari masing-masing tim sukses. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 01, mana suaranya? Kita lompat dulu ke pasangan calon nomor urut 04, mana suaranya? Oke, terakhir, mohon kondusif. Selanjutnya kita dengarkan pasangan calon nomor urut 02. Baik, mohon kondusif. Selanjutnya akan kita dengarkan bagaimana dari pasangan calon yang ada di depan ini komitmennya terkait masalah-masalah yang tadi sudah dijelaskan dan kemudian masalah-masalah terkait hari ini pemuda seperti apa di kemudian hari. Maka setelah daripada ini, selain kita dengarkan bagaimana komitmen daripada masing-masing pasangan calon terkait pemuda, kita akan mendengarkan juga closing statement dari masing-masing pasangan calon untuk Kota Bandung 2024 hingga 2029 nantinya. Tapi sebelum dilanjut lagi, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali lagi bersama kita di sini dalam acara uji publik pasangan calon wakil wali kota dan juga wali kota Bandung 2024 hingga 2029. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Baik, para hadirin sekalian, Akang Teteh sekalian, Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan mendengarkan, karena hari ini konsepnya adalah banyak pemuda di sini juga, Akang Teteh sekalian, dan Kota Bandung mayoritas banyak juga pemudanya. Maka kita ingin mempertanyakan bagaimana kemudian hari pemuda-pemuda di Kota Bandung akan seperti apa. Namun sebelumnya, para hadirin sekalian, mohon untuk kondusif sebentar, kita akan mendengarkan bagaimana komitmen terkait kepemudaan dari para pasangan calon yang ada di sini dan sekalian juga dirangkup dengan closing statement dari masing-masing pasangan calon yang menandakan beresnya dan usainya acara hari ini. Maka
Langsung saja saya berikan kesempatan ya untuk para pasangan calon. Kalau tadi dimulai dari 01, kemudian segmen 204, maka kita mulai dari 02 hari ini. Maka dari itu, langsung saja kepada pasangan calon nomor 02 untuk memberikan komitmen dan juga terkait closing statement-nya. Kepada Kang Haru dan Kang Dani, dipersilahkan. Kita berikan tepuk tangan, Kang Tete sekalian. Baik, terima kasih warga Bandung, khususnya anak-anak muda. Saya di sini Ridwan Dani Wiryanata, umur saya 32 tahun, saya mewakili anak-anak muda untuk Kota Bandung. Tentunya ke depan anak-anak muda harus terus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, terutama Kota Bandung adalah kota yang kreatif. Dan juga tentunya kita tahu kekhawatiran anak-anak muda adalah mengenai lapangan pekerjaan saat ini. Saya dimanapun selalu menyampaikan, kalau Kota Bandung ingin memiliki peluang usaha, adanya investasi bisnis, kita harus membereskan dulu masalah-masalah Kota Bandung. Masalah sampah, masalah kemacetan, dan juga tentunya masalah lingkungan hidup. Jika itu bisa diselesaikan, tentu adanya pasti akan ada banyak potensi-potensi untuk usaha, investasi di Kota Bandung. Sehingga adanya lapangan pekerjaan yang luas. Dan juga tentunya kita akan siapkan nanti balai-balai pelatihan untuk pekerjaan, karena kita punya cita-cita untuk Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 adalah kita pemiliknya, generasi muda. Dan juga saat ini kita harus menjadi bangsa yang take off. Dan juga dengan program-program pemerintah pusat, kita akan bawa ke Kota Bandung, kita akan kawal program-program dari presiden terpilih, presiden yang sebentar lagi akan dilantik. Dan juga tentunya Kota Bandung, karena kota kreatif, kita punya segudang SDM yang tentunya bisa berpotensi untuk bisa mengembangkan Kota Bandung menjadi lebih baik lagi. Itu dari saya, mungkin dari Pak Wali, terima kasih. Iya, saya kira menurut saya pemuda itu pemimpin hari ini, bukan pemimpin masa depan. Dan mudah-mudahan HD mendapatkan amanah nanti dari warga Kota Bandung. Dan Kang Dani adalah sosok pemuda yang mewakili pemuda Bandung, dan kita akan berikan ruang agar dia bisa tampil sebagai pemuda dengan ide-idenya, dengan gagasannya, dengan pemikirannya sebagaimana yang seharusnya. Dan salah satu komitmen dari HD jika terpilih, kita akan berikan dana operasional kepada Karang Taruna di tingkat RW, yang sebelumnya Karang Taruna hanya di tingkat kelurahan. Demikian juga dengan posyandu di tingkat RW, demikian juga dengan PKK di tingkat RW. Dengan demikian yang disampaikan bahwa kami, salah satu strategi pembangunan adalah desentralisasi, pembangunan di tingkat kewilayahan, termasuk juga masalah sampah, kami berkomitmen diselesaikan di tingkat RW. Dengan dana PIPPK, kita akan fokuskan untuk penyelesaian sampah, sebagainya berupa padat karya, sehingga juga bisa menyelesaikan masalah lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Bandung. Termasuk juga mengapa kita mengedepankan Bandung sebagai kota kreatif dunia. Banyak event di Kota Bandung yang sifatnya internasional dan nasional, dengan harapan agar anak-anak muda UMKM di Kota Bandung menjadi mendapatkan ruang, baik itu untuk berperan serta sebagai pemilik usaha atau sebagai UMKM. Kami Haru Dani berkomitmen agar Kota Bandung bersih kotanya, lancar jalannya, dan maju UMKM-nya. Terima kasih. Saya juga ingin menambahkan, saya juga mengetahui permasalahan-permasalahan terutama para seniman, para film kreator memiliki permasalahan, mau buat film tidak dapat izin, mau cari alat susah, jadi ini ke depan tidak akan ada lagi kalau kami dipercaya untuk memimpin Kota Bandung, sehingga kita juga akan fokus pada kesenian, kebudayaan, dan juga para pelaku industri kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Silakan. Baik, mohon kondusif. Baik, selanjutnya akan kita dengarkan bagaimana komitmen kepemudaan dan juga terkait closing statement dari pasangan calon selanjutnya, yaitu pasangan calon nomor urut 01. Dipersilahkan kepada Kang Dani dan Jawa Tengah. Malam ini saya ketemu dengan
pemuda-pemudi terbaik di Kota Bandung. Pemuda-pemudi terbaik dan terasik di Kota Bandung. Ya, jadi untuk closing statement yang ingin kami sampaikan adalah kami ini selalu fokus pada 5 hal. Pendidikan, kesehatan, UMKM atau modal kerja, penentasan pengangguran, hingga masalah di perkotaan. Ya, kami sangat fokus terhadap 5 ini. Setiap kami datang turun ke masyarakat, kami selalu fokus pada 5 ini. Bagaimana pendidikan yang dapat diterima oleh masyarakat dengan gratis, ya. Lalu kesehatan juga gratis juga, ya. Tepuk tangan dulu dong. Lalu kita juga punya modal koperasi yang akan dimasukkan dalam tingkat RW-RW, ya. Jadi pemberantasan bank emok, senanya ngomong nama gitu, kita bisa tentaskan dengan itu, ya. Lalu penentasan pengangguran juga ada, ya, dengan dibuatkan yacht space, ya, di tingkat kelurahan itu, ya, kita berdayakan dan kita optimalkan di situ. Nanti ada pelatihan-pelatihan di setiap yacht space yang ada di Kota Bandung, ya. Mungkin ditambahkan, Pak Danan. Baik, terima kasih Pak Wakil, Kang Arief. Jadi wakilnya, Kang Arief. Jadi memang kita ingin bagaimana kita harus percaya sama pemuda. Bagi saya, kalau kita tidak percaya pemuda, berarti kita tidak percaya terhadap masa depan. Oleh karenanya, kita harus membuka ruang-ruang buat pemuda-pemuda itu untuk bisa berkreasi. Baik itu seniman, baik itu pendidik, baik itu pegiat ekonomi dan sebagainya. Kita buka lebar-lebar. Ya, dulu zaman saya, zaman Pak Ateng, itu ada yang namanya gedung Karang Taruna apa namanya gitu ya. Itu di setiap wilayah, ada Bojonegara, ada KRS, ada Cibenye, di situ tempat mereka berkreasi, ada yang tari, ada yang nyanyi, ada seni suara, ada bela diri, ya, itu ada semua. Nah sekarang kan sudah tidak ada tuh. Nah nanti harus kita buka melalui, mungkin lebih, kalau dulu cuma 6 wilayah, sekarang bisa per kecamatan, ya, bagaimana teman-teman pemuda harus berkreasi di situ. Ya, dikerikan ruang-ruang, sehingga tidak ada lagi yang namanya anak muda yang dianggap pemuda rebahan. Kita harus selalu bekerja. Kita harus selalu bergerak supaya kita, istilah sekarang ini masalah bagaimana kita menghadapi Indonesia Emas. Itu saja mungkin closing dari saya. Kita buat Bandung asik. Karena dengan bahagia, gogorokan saja sudah bahagia. Itu berarti asik. Ya. Jadi menghadapi apapun kita harus. Terima kasih, dan khusus dari saya, paslon 1 ingin menyampaikan ke Kang Dani, sampaikan ke Pak Prabowo Presiden terpilih, selamat ulang tahun untuk besok. Kesempatan untuk pasangan calon yang hari ini hadir dan terakhir, yaitu pasangan calon nomor urut 04. Dipersilakan Kang Arfi dan Teh Yena. Kita bicara pemuda, saya teringat ada kata mutiara Insinyur Haji Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, maka niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan
aku guncangkan dunia. Artinya betapa dahsyatnya pemuda untuk melakukan perubahan. Saat ini kita punya bonus demografi. Ya, 60% dari penduduk Indonesia adalah penduduk usia produktif. Tadi saya belum mendengar dari semua paslon bahwa pemuda ini, setelah saya tanya, mereka mau jadi apa? Ada yang jadi pengusaha, ada yang mau jadi seniman. Tadi ada yang lupa, ternyata pemuda juga ingin ada yang menjadi seorang atlet. Sehingga nanti kami akan dukung mereka untuk menyiapkan sarana dan prasarananya. Ya. Dan saya sangat bersyukur sekali saya didampingi oleh seorang pemuda yang sangat luar biasa. Ternyata dari semua calon wali kota, ternyata Kang Arif itu adalah yang paling muda ya, Kang? Oh, luar biasa. Artinya, Kang Arif ini sangat memahami sekali apa kebutuhan dari para pemudanya. Begitu, Kang Arif? Ya. Baik, kawan-kawan para pemuda. Pemuda adalah agen perubahan. Pemuda untuk masa depan. Tapi pemuda juga bisa berperan menghadirkan perubahan saat ini. Sekarang, ayeuna. Pemuda Bandung ayeuna harus sehat. Karena pemerintahnya menyediakan program konseling yang peduli pada kesehatan mental. Pemuda Bandung ayeuna harus bisa bebas berkumpul dan berorganisasi karena pemerintahnya menyediakan ruang publik mengaktivasi dan memfasilitasi semua untuk para pemuda. Pemuda Bandung ayeuna tidak boleh bingung lagi untuk urusan lapangan pekerjaan. Karena pemerintahnya menyediakan informasi, lapangan pekerjaan, hiring hall yang memudahkan para pemuda untuk bekerja. Pemuda Bandung ayeuna harus gampang berbisnis karena pemerintahnya menyediakan baik itu peluang, dukungan keuangan, dukungan usaha, pasar, dan lain-lain. Dan pemuda Bandung ayeuna harus berkiprah dalam pembangunan karena pemerintahnya partisipatif, mengajak pemuda bicara untuk program pembangunan. Di Asia Afrika, Kacika Pundung ketemu Upin Ipin. Pocong Hello Kitty ayeuna lompat-lompat. Pada menentukan pemimpin, ulah hilap Arviena nomor 4. Mohon kondusif. Sebentar, akan saya berikan waktu untuk teman-teman sekalian, akan TPS sekalian memberikan supportnya untuk sekarang. Tolong untuk kondusif. Para tim sukses, tolong untuk lebih kondusif. Sekali lagi, tolong untuk lebih kondusif. Akan saya berikan waktu untuk masing-masing tim sukses yang memberikan supportnya. Kita mulai dari tim sukses dari pasangan calon nomor urut 01. Baik, luar biasa. Selanjutnya akan kita dengarkan support dari tim sukses dari pasangan calon nomor urut 02. Baik. Mohon kondusif.
Terakhir akan kita berikan support untuk pasangan calon dari nomor urut 04. Maka dari itu, para hadirin sekalian, akan teteh sekalian, terima kasih banyak untuk seluruh supportnya. Terima kasih banyak, mohon untuk kondusif. Kita panggilkan seluruh pasangan calon untuk berdiri, kita berikan tepuk tangan luar biasa untuk seluruh pasangan calon yang sudah ada. Akan teteh sekalian, para hadirin sekalian, kita sudah mendengar komitmen, visi, misi, gagasan, dan juga solusi-solusi yang ditawarkan dari masing-masing pasangan calon. Semoga hari ini dan seterusnya bisa kita ingat bahwasannya ini menjadi sejarah dan kemudian hari bahwasannya Bandung bisa berarti untuk 2024 hingga 2029 nanti. Kurang lebihnya, saya selaku host ingin memohon maaf barangkali ada salah kata atau tutur kata. Dan terima kasih untuk seluruh supporter yang sudah ada. Terima kasih untuk seluruh tim sukses. Terima kasih juga untuk seluruh pasangan calon yang sudah hadir. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekian dari kami. Saya tutup secara resmi. Semoga Bandung kemudian hari bisa menjadi lebih baik dan terus membaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.